Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah kita bisa bersama-sama membahas ilmu-ilmu Allah Ta'ala Ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW InsyaAllah pada episod kali ini kita akan bersama-sama mengkaji sabda-sabda Nabi Muhammad SAW Dalam kajian yang kita beri nama Kalam Nabi InsyaAllah melalui kalam Nabi kita akan mendapatkan mutiara-mutiara ilmu yang selalu segar dan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Pada episod ini kita akan belajar hadis tentang hukum mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum." yang artinya adalah jika kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kalian berdoa memohon dengan aku akufikum dengan telapak tangan kalian menghadap ke atas dan jangan mohon dengan bizuhuriha dengan, dengan telapak tangan tertelungkup atau dengan punggung tangan menghadap ke atas jadi kalau meminta seperti ini memohon sesuatu permohonan kalau menghindarkan seperti ini. Maka Rasulullah mengajarkan, kalau kalian minta sesuatu pada Allah, maka tengadahkanlah tangan kalian, jangan telungkupkan tangan kalian. Setelah selesai berdoa, maka usapkanlah telapak tangan ini ke wajah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak adalah kitab yang berisi hadis-hadis sahih yang berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut sahih. Tetapi tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari ataupun di Sahih Muslim. Mungkin ada yang pernah mendengar atau membaca dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah SAW Karena Nabi SAW la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'a'ihi illa fil istilqa'i wa innahu yarfa'u hatta yurabbayadu ibtaihi Nabi Muhammad SAW dahulu kalau beliau berdoa tidak pernah mengangkat tangan kecuali dalam istisqa. Dalam istisqa beliau mengangkat tangan tinggi sehingga kelihatan putih ketiaknya. Hadis ini betul dilihatkan oleh Imam Bukhari. Tetapi jangan salah memahami. Karena banyak hadis lain yang menjelaskan bahkan lebih dari 20 sahabat meriwayatkan lebih dari 40 hadis yang menyebutkan kalau Nabi Muhammad SAW dalam berdoa mengangkat kedua telapak tangannya bahkan mengangkat tangannya. Lantas apa maksud hadis Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali dalam sholat istisqa? Yang dimaksud adalah tidak pernah mengangkat tangannya setinggi itu. Jadi Anas bin Malik atau para sahabat tidak melihat Rasulullah SAW mengangkat tangannya setinggi itu. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat tangan dalam berdoa. Karena dalam Sahih Bukhari sendiri diriwayatkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berdoa uh, membaca wahyu Allah Taala dalam surat Ibrahim ayat 37 Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzil zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats samarati la'allahum yashkurun ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan doa tersebut Beliau pun menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Setelah selesai Fathul Mekah, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Sofa. Beliau naik ke Bukit Sofa, kemudian beliau menghadap ke arah kiblat seperti Nabi Ibrahim dahulu menghadap ke arah kiblat, kemudian beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hadis lain, semisal hadis yang diriwayatkan oleh... Imam Abi Dawud juga oleh Ibnu Majah kemudian Imam Tirmidzi Ibnu Hibban Al Hakim mereka semua meriwayatkan hadis yang menurut Imam Bukhari dan Muslim hadisnya sahih yaitu Rasulullah SAW bersabda innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa ar-rajulu ilaihi yadayh an yaruddahuma sifran khaibatain sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun Allah maha malu Ya Allah itu maha malu, karimun. Dan Allah maha pemurah, maha memberikan dengan dengan penuh kedermawanan. Yastahi, Allah malu kepada hambanya. Kalau ada seorang hamba, seorang yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian hamba itu melepaskan tangannya dengan tangan kosong. Tidak mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam riwayat Al-Hakim, ada matan juga yang berbunyi. Inna Allah rahimun hayyun karim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengasih Maha pemalu Dan Allah maha pemurah Yastahi min abdihi an yarfa ilahi Allah malu kepada hambanya Ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya Untuk berdoa kepada Allah Thumma la yadau ma khairan Kemudian Allah tidak meletakkan di tangannya tersebut kebaikan Berdasarkan hadis-hadis ini dan berbagai hadis yang lain Maka umat Islam disunnahkan kalau berdoa mohon kepada Allah taala hendaknya mengangkat kedua telapak tangan, semoga dengan seperti itu Allah memberikan karunia yang besar. Seandainya ada orang yang tidak sepakat, maka tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai karena perbedaan dalam memahami hadis kemudian saling bermusuhan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Ikhwani semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mari kita uh, sebarluaskan dan kita simak kajian-kajian berikutnya. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.